Hai hai hai, siapa di sini yang udah gak sabar mau menyaksikan SEA Games 2018? Pasti banyak banget kan? Nah guys, ternyata gadis kecil kesayangan kita Fania Tabina juga jadi atlet badminton loh di SEA Games. Gak percaya? Emang Fania bisa main badminton? Bisa, pasti pada kaget kan dan gak percaya? Jangan ngeremehin Fania dulu, makanya kalian saksikan dulu video yang satu ini, oke? Inilah dia atlet kita, atlet badminton, bulu tangkis. Wah, iya Fania main apa Fania? Nanti mama beliin ya yang kecilnya. Wah, lagi-lagi atlet bulu tangkis. Fania Atabina mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2018. Hore, hingga lagi. Ambil lagi deh. Iya, bisa. Wah, ayo main sini dek. Iya, lempar dek. Waduh. Hati-hati kena kepala. Waduh, ayo kok. Dismes koknya. Iya loh, lagi iya loh, dek. Lagi dek. Wow, Fania ternyata udah bisa nih main badminton. Ya, walaupun masih dipegangin sih sama babysitternya. Nah, kalau yang bilang Fania jadi atlet badminton di SEA Games itu Mama Vena. Wah, kalau buat jadi atlet SEA Games 2018 mah Fania belum sanggup. Mungkin Mama Vena siapin Fania deh buat jadi atlet SEA Games tahun 2038 kali ya. Makanya Fania mulai latihan dari sekarang. Latihan yang semangat ya Fania, biar Indonesia jadi juara.